Ah, dia mana nih? Kok belum datang? Katanya barusan mori. Gue udah nyampe tikung. Kok belum nongol? BTW, lu tahu gak tikung itu apa? Tikung itu titik kumpul, bro. Hahaha. Kok belum datang juga ya? Jangan-jangan gak dibolehin bapaknya. Udah jam segini. Payah dah. Pajar. Sorak-sorik mulu kau ah. Biasalah bro. Bangun tidur terus mandi deh. Lupa menggosok gigi deh. Abis mandi ketolong ibu. Membersihkan tempat tidurku. Bantal guling bau pusing. Ah, anak kelep motor kok masih ngompong? Ah, kecus keburu panas. Bisa item gue nanti. Eh, kalian mau kemana? Kita mau San Mori naik motor. Kalau kalian mau ikut, naik motor dong, jangan naik sepeda. Ah, gak level. Eh, kalian itu masih kecil, gak boleh naik motor. Udah gak punya SIM, gak pakai helm lagi. Mau jadi cabai-cabaian kalian? Bodo amat, man. Anak kau ini gitulah. Ya, Ibro. Kalian tetap tidak boleh naik motor. Apa sih, Jang? Gak asik kamu. Polisi pasti akan tangkap kalian. Terus motor kalian diambil deh sama polisi. Kalian kan masih kecil, bisa celaka. Ih, ngeri. Kalian gak mau nyesel kan? Waduh, iya juga ya. Dulu, nanti kalau udah 17 tahun boleh naik motor. Mantul, Pak Haji. Ha. Sudah, kalian balikin dulu motornya. Mending kita balap sepeda di lapangan.